Hello beauties, welcome to Be Update, di mana kamu bisa mendapatkan beragam informasi menarik seputar fashion, beauty, lifestyle, dan entertainment. Dan Be Update kali ini akan memberikan rekomendasi 3 drakor terbaru Februari 2022 yang sayang untuk dilewatkan. 25-21. Drama Korea romantis ini mengisahkan Bae Ki-jin yang diperankan Nam Joo-hyuk, anak sulung di keluarganya yang punya cita-cita menjadi reporter. Namun keluarganya terpuruk akibat krisis ekonomi. Ki-jin kemudian bertemu gadis berusia 18 tahun bernama Nahidu yang dibintangi Kim Tae-ri, yakni seorang atlet anggar di sekolahnya. Namun timnya terpaksa dibubarkan karena terimbas krisis ekonomi. Forecasting Love and Weather menceritakan Jin Ha-kyung yang diperankan oleh Park Min-young, yakni karyawan Badan Meteorologi Korea yang tidak ingin lagi terlibat hubungan asmara di tempat kerja setelah mengalami patah hati yang mendalam. Namun ia malah menjalin hubungan dengan Lee Si-woo yang dibintangi oleh Song Kang, anak baru di timnya yang memiliki karakter berbeda tetapi punya pesona yang sulit untuk dihindari. 39. Menampilkan kisah persahabatan, percintaan, serta kehidupan 3 perempuan yang sama-sama berusia 39 tahun. Ketiganya dipersatukan sejak SMA akibat sebuah peristiwa yang tidak disengaja. Dibintangi Son Ye-jin, John Mi-do, dan Kim Ji-hyun, drama ini tayang mulai 16 Februari 2022 di JTBC dan Netflix. So, itu tadi rekomendasi 3 drakor terbaru Februari 2022 yang wajib kamu tonton. Happy watching ya, beauties!